Bagas di Instastory, di Twitter, meskipun sekarang dihapus, ada indikasi dia kecewa gitu, tidak masuk hari ini, padahal teman-temannya hari ini masuk RH. Kemudian ada Zainuddin, itu pertama. Kenapa? Kedua, Zainuddin dimasukkan memang karena perbuatan cedera. Tapi apa yang jenengan bilang ke dia sehingga orang yang paham bola, dua gol tadi murni kesalahan Zainuddin? Mulai jenengan. Saya pikir saya koreksi omongan Pak Jenengan, nanti kita bisa lihat di videonya, kita diskusi berdua siapa yang salah. Ya. Klarifikasi tuh. Tadi soal Bagas. Saya nggak bisa menyalahkan pemain. Nggak bisa soal Bagas. Soal Bagas. Bagas baru datang H-1. Ya, memang tapi PSSI. Dia saya masukkan di 18 yang kita masukkan, dia 19 kita masukkan karena kita berpikir sekali untuk antara Bagas dan Januri. Ya, Januri kita respect latihan begitu keras, mengikuti selalu mengikuti program kita. Dan kalau jadi saya harus memilih. Karena kita lihat Januri paling siap. Ya, paling siap dari segi latihan, dia mengikuti semua. Sampai di Bandung semua dia selalu mengikuti. Dan di Bandung pun juga jelek, termasuk tidak jelek. Dan ini kan di posisi juga di kedua. Ya. Saya masukkan Bagas pun akan kecewa Januri-nya. Betul nggak? Baru datang langsung. Betul. Tapi itu pilihan saya. Kalau saya memilih salah, berarti yang salah adalah saya, karena tadi tidak menang. Dan begitu, kami mohon maaf. Kami harus memilih. Coba Panjenengan kasih pilihan A. Seandainya kita kalah, kenapa tidak Januri yang latihan tiap hari baru datang? Betul? Iya. Kalau saya pilih Januri, kenapa tidak Bagas yang PSSI? Betul? Iya. Kenapa sekarang pilihan ada di nggak bisa dipilih nanti kalau media. Tapi kalau bilang panjalan kesalahan, ayo kita diskusi, lihat videonya, kita bicara bareng. Ya, karena ini masalah teknis. Siapa yang salah? Ini tandanya bukan salah Januri ya, meskipun dikelihatan di tribun. Nanti panjalan sama saya sendiri untuk itu. Karena gol tidak hanya kesalahan satu pemain, itu lewat proses. Proses yang mana satu, dua, tiga, posisinya di mana, dari mana, si A, dan jadi jangan langsung memvonis si A, si B, ya kan? Ya, Panjenengan tadi kan memvonis langsung si A, karena melihat begitu yang pegang itu kan. Tapi posisi awal itu tadi dari mana bola, ya kan? Posisi Januri di mana, posisi stopper yang lain di mana, back di mana, semua di mana, kan itu rangkaian. Ya, jadi saya hanya klarifikasi, tidak bisa kita langsung memvonis si A salah. Ya, nanti kita akan diskusi lagi, kita pelajari dan kita perbaiki. Gol tadi dua-duanya boleh ditanya sama semuanya. Dua hari saya latihan begitu. Dua hari saya latihan betul. Ya, dua hari saya latihan gol bola-bola, antisipasi bola itu. Kenapa tadi tidak bisa kita antisipasi? Berarti ada yang salah. Ada yang salah siapa? Ya, mungkin kita penjelasannya kurang salah, kurang detail, kurang apa ya. Kemarin memang saya serahkan di dua, Kucinge sama Kutbujoro. Kutbujoro karena di pemain belakang kan. Mungkin ada yang melihat latihan, ya, dalam crossing ya. Ya, entering from crossing ya. Itu.